Ini aduh, apalagi yang kalah untuk rematch. Wah, terus minta rematch wae aja. Dan buat yang kalian yang nantang-nantang saya tidak ketanggapi. Kenapa? Karena saya mau pensiun. Buat kalian nih, spam di sosmednya yang lag, di TikToknya, di IG-nya, di mana lagi? Micetnya. Spam ya, spam. Pak Eka nungguin. Iya, nama Mas Asli. Mas Asli, sumpah. Yaudah, aku. Makanya, sok 2M ya. 2M. Oh, boleh. Atau kurang puas sebenarnya. Puas, puas. Hari ini kita treatmentnya feeling. Feeling. Sama infus kromosom ya, kayak. Ada perasa gerenyum-gerenyumnya nggak? Nyetrum. Nyetrum. Parodi waktu kumis di rumah sakit. Respect buat Pak Eka dan teman-teman. Respect buat... Ya, mengakui kekalahan dari Pak Leka. Gila, jago banget Pak Leka. Bisa bikin saya TKO. Saya gak jangka juga ya. Dia tuh, sini tuh. Aduh, hitam. Surprise, King is back. Bistu Komando from Pak Leka. Jinggo. Saya bisa marah. Oh, ini ngomongin goblok. Oke, jadi kita hari ini cuci. Gue halus-halus aja guys, estetik goblok. Sudah bagus-bagus estetik ya guys ya. From Pandeglang. Jadi hari ini kita mau kemana? Selir. Ajudan. Jadi hari ini kita mau gade ini. Hari ini kita mau kemana? Ajudan. Treatment ya, karena muka kita ini udah agak-agak kusam, jadi harus butuh sentuhan dari mereknya estetik kritik. Ajudan, bukain ajudan. Cem. Anjing, cem mobilnya ini. Gak apa-apa, nanti kita beli. Gak masalah ya, soal uangnya kalem, menang. Oke, jadi udah 2 minggu berlalu, waktunya kita dalam 2 minggu itu kita berleha-leha ya guys ya. Berleha-leha, sekarang waktunya kita produktif. Dan sesuai janji kita, ini bakal kita bawa keliling kota Bandung. Nah, tapi sebelum keliling, kita mau treatment dulu kali ya. Soalnya ini tangan kumis sih kemarin. Ini agak-agak bau tai. Agak-agak bau kekalahan. Bau kekalahan gitu ya guys ya. Dan kita mau cuci baju dulu. Udah gak, gak halus-halus sih pake anjing. Mau laundry anjing. Aduh, anjing. Oke, jadi sebelum kita mulai vlognya, kalian subscribe channel ini. Boleh kalian follow itu, subscribe juga Exa Story. Ya. Karena dia mau 1000 subscriber. Beli susah, susah. Oke, ini kita udah sampai tempat laundrynya ya. Yaudah, kita bawa aja ini kali. Yuk. Oh, kita foto. Hah? Kita foto. Ayo. Emang apal gitu saha? Saha. 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 Anjir. Saha gitu yuk. Ting dapa? Ini dua tiyo. Don. Cem. A few moments later. Aduh, enak gini ngerokok. Kita mah gak usah latihan keras. Kayak sebelah latihan keras. Marudut, mabok. Oke, jadi kali ini kita mau treatment wajah ya guys ya. Kalian. Kita ini mau ke daerah Mekarwangi, Cipaduyut. Singa sana. Apalagi, waduh. Ini aduh. Apalagi yang kalah untuk rematch. Wah, terus minta rematch wae aja. Yang kayak gitu mau lawan Jepri Nicole katanya guys. Ya kayak gitu mau lawan Jepri Nicole, lawan L anjing, L gasing anjing, L sembako aja udah kalah guys ya. Ini mau lawan Jepri Nicole, Rumi, Reja Arab katanya. Semuanya guys ditantang kan, bilangin. Tapi kita udah baik-baik aja sih so far, sebuah jauh ini kita baik-baik aja ya guys ya, baik-baik aja. Tapi kayaknya dia belum.
belum menerima kekalahannya. Ya wajar lah kalah gitu kan. Apalagi kalah depan timnya gitu. Wah, apa di spam elbow. Spam spinning elbow itu namanya. Itu jurus baru itu. Spam spinning elbow. Yang nggak tahu, dia tuh nginep di rumah sakit sehari ya. Nginep rumah sakit sehari, dikabarkan katanya apa ya, retak yang mana, retak di bagian sini ya. Retak ya, ya namanya ini sih. Tadinya dia nggak mau elbow, nggak mau ini kan. Nih, terus dia bilang apa? Dia nggak mau glove ini apa? Lucu banget aja. Sumpah, dia bilangnya kita yang nggak mau glove MMA yang ini. Padahal dia. Nah, ini adalah suatu playing victim ya gitu ya. Padahal kita sudah menawarkan waktu itu kan, kita tanya gitu, secara langsung. Yang ini ya? Ya udah itu aja. Oh, oke. Kita ACC. Kita ACC. Ya, tanpa berleha-leha kita ACC semuanya guys. Udahlah, nggak butuh penjelasan lagi, yang penting win ya guys ya. Dan buat yang kalian yang nantang-nantang saya tidak akan tanggapi. Kenapa? Karena saya mau pensiun. Kita fokus ke Young Leg sih, Young Leg guys. Buat kalian nih, spam di sosmednya Young Leg, di TikToknya, di IG-nya, di mana lagi? Micetnya. Spam ya, spam. Mereka nungguin, tantangan mereka ditunggu. Ya. Jangan onat. Onat Leonardo Kusumo anjir ditantang sama dia, coy. Enggak tahu ya. Kita kan sama-sama pemula, Bang Leg. Nah, hanya ngarannya Alek tuh anjing. Ai. Nah, kita nanti keluarin cuplikan kali ya dikit ya, yang katanya nih kalau suatu saat jadi YouTuber terkenal. Nih, kalau gue ketemu nih orang nih ya, sampai datang ke Jakarta nih ya, kalau ketemu mungkin dia suatu saat jadi YouTuber terkenal gitu ketemu. Kalau ini gue sentil biji mata ini. Pak, gue bilang jadi orang jangan tolol gitu kan. Katanya kalau lu jadi YouTuber gede, suatu saat nanti ketemu gue di Jakarta. Buktiin, ayo kita buktiin. No boxing, MMA only ya. Jangan banyak bacot, itu inilah tato aja banyak kok. Sekarang waktunya, this fucking time bro. Ya, ini sengaja udah gua siapin ya. Kalau gua menang lawan Kumis nih, ini target selanjutnya Young Leg. Sasmita, minggir dulu lah. Kalah juga semua. Kita tuh, lah apa itu, waktu tanding tuh barengan semuanya. Ya, Bokir main, Yunus ya mainnya. Yunus main. Kalah semuanya bos. Gua denger sih mau call out gua kalau dia menang. Ih, kalah. Lawan Cima lari. Gak apa-apa. Dia kan katanya lari terus peluk. Ya itu kan namanya dari strategi ya. Itu strategi ya, guys ya. Apa-apa itu bagian dari strategi. Ya buktinya win ya. Intinya menang lah intinya. Oke. Okay. So, jadi kita baru sampai baginda tuan raja kita. Baginda Maharaja Maha Besar Mahalini. Oke, lo. Mon. Selamat siang. Selamat siang. Apa tuh? Apa tuh? Ya ini yang mahal. Aduh, itu. Cem. Cem. Gimana nih? Ini Cem mau perawatan nih. Aduh Cem. Cem. Mana mana. Wow. Gimana Ini Teh Aisyah tuh nonton juga. Gimana nonton secara langsung kemarin? Wah, parah mau nangis. Terus aku kumat kamit. Kamu enggak tahu ya doa aku, doa pribadi. Wah, ada aku doain. Kumat kamit, oh, masih menang. Iya udah mau kalah ya, anjing. Itu menang anjing. Tapi alhamdulillah menang. Alhamdulillah. Karena adik aku pribadi, aku sayang sama dia. Aku doain tuh kumat kamit dari Bandung sampai pas dia lagi mau kalah udah jatuh di bawah. Ah si anjir LR. Tapi keren ya. Pasukan. Keren ya. Keren banget. Udah pernah pegang? Nanti aku kasih doanya. Udah pernah pegang? Belum. Coba suruh pegang, awas berat tuh, awas. Ush. Ush. Ini kayaknya bagusnya di sini tadi. Iya. Ini emas asli. Iya, emas asli. Asli. Mas asli sumpah. Ya udah aku. Makanya sok 2M sini. Main 1M. Oh, boleh. Atau setengah saham Esa Maresa kali sini. Ini MMM Maresa makin menjaya. Anjay. Amin. 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 Tuh.
latihannya kayak gimana? Capek nggak? Oh, capek banget, capek banget. Tapi gitu. Kamu nggak ngeliatin di Instagram ya? Nggak sengaja, itu kalau tuh. Kamu tuh nggak ini ya, nggak. Iya, kita kan ngelihatnya yang rokok sampai lari, dugem-dugeman. Mereka juga nggak gitu kan? Nggak gitu sebetulnya. Oh, nggak gitu. Hidup dia tuh penuh kurang. Makanya pada kaget. Gak expect katanya Paleka bakal menang. Oh, anjing. Hari ini aku mau suruh dia infus kromosom yang mahal ini. Oh, udah lama nih gak kesini. Itu wajahnya agak kering tuh. Iya, kering banget nih. Dipiling. Dipiling. Saling tetap-tetap punya sesuatu. Oh, oke. Halo guys. Ya terus gimana tuh? Kamu tuh dari mana aja, sibuk apa aja hari ini? Dari kemarin-kemarin? Dua minggu sebel se-after fight tuh lagi leha-leha aja nih. Leha-leha? Iya, sekarang udah mau produktif. Udah berapa sih? Sekitar lah. Oh, ya Allah. Sekitar. Terus aku traktir deh. Kita ditraktir ya guys ya. Wah, ada hadiahnya kayaknya. Ada hadiah dari saya. Dasar. Ya udah mau ngapain di sini? Mau sparring? Mana security? Security-nya mana? Security-nya? Sekarang dia mau perawatan atau? Sekarang gila ya, mau banyak sparring-sparring aja ya. Apapun yang dijadiin sesuatu sama kamu, semuanya pasti trendy. Amin, amin. Yuk, sop. Ayo kita semangat. Ini dulu, guys. Ini biar makin ganteng nih, guys, ya. Bagus nih. Biar makin ganteng. Sok. Eh, dapat apa? Baik, sehat. Alhamdulillah, sehat, mah. Ayang gelut, mah. Kurang puas sebenarnya. Puas. Jangan marah. Stop. Jangan halal. Retak loh, tadinya. Ya halal, tapi nyeri. Itu ulah hamil biasa. Retak lah. Bisa anak orang. Sampai kumaha, retak. Ya retak ininya. Ininya hidungnya juga apa, belok. Yang soal gini. Alah, ya dibilangin sih. Salawan, salawan. Jadi yang enak lah mau nantang, hapuk kayaknya. Iya. Ampun. Ini ke atas langsung ya? Iya. Kita mau perawatan dulu guys. Please welcome our champion. Champion. Anjay. Halo, halo, iya, cewek. Oke, ajudan. Boleh tiduran. Boleh tiduran ya. Oke, jadi ajudan kita, nah, jadi king kita akan melakukan. Mukanya perlu ekstra. Emang apa itu bisa? Hari ini kita treatmentnya filling. Filling. Sama infus kromosom ya kayak. Oke. Okay. Permisi. Oke. Okay. Sedikit geser. Isi ya. Ya. Yeah. Peng cocok aja sih perempuan di gelang. Kayaknya Aing mah menang sertifikat tuh, gue masih tak habis pikir kan. Sama hand grab, hand wrap. Mana ya Rahay? Oke. Ya kalau setia mati. Anjir. Oke, karena King kita lagi tidur jadi kita ambil alih vlog ini. Jadi itu lagi diapain teh? Ini peeling. Peeling. Feeling. Feeling. Kalau feeling itu. Oh perasaan. Yeah. Feeling itu perasaan. Perasaan yang mana? Perasaan. Oh atit. Yudan. Oke. Okay. Sabuknya Yudan. Oke okay, jadi ini lagi diapain tuh? Ini lagi di feeling. Biar ada eksfoliasi karena wajahnya udah pisem. Ada rasa gerinyem-gerinyemnya gak? Nyetrum. 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 Gerinyem-gerinyem. Mau tahu ini apa? Extra joss. Ya, extra joss. Trisari. Trisari. Ya, Trisari dia. Ini cairan itu untuk apa itu?
ini kromosom kan jadi dia untuk mencerahkan. Sejauh ini emang bener 2 minggu after fight emang gak ada bonyok ternyata Pak Lekat. Iya emang gak ada bonyok, emang terlalu jago saya sebenarnya. Setelah lawan itu si Kumis tuh kuat doanya. Teh, jadi waktu itu Teteh nonton gak waktu Pak Lekat lagi tanding? Nonton yang ibu SGI-an. Oh yang ibu SGI-an. Iya. Menurut Teteh itu gimana Teh? Tanggapannya? Keren sih, karena kan awalnya sempet kayak mau kalah dulu kan, yeah. Tapi pas terakhir-terakhirnya langsung bisa dibalikin lagi. Epic comeback. Comeback ya. Yeah. Senyum. Mau iPhone nggak? Udah follow lu. Nanti ya, ngambil di video salim. Kalau Tete gimana? Nonton waktu itu? Sama di SG Ibu. Sama. Padahal kalau nonton langsung. Ngilu, takut ya. Ngilu tuh apa? Ikut gitu. Oh, ya linul ya. Ngeri, ngeri ya. Kira ikut ngilu. Ini dikasih metal ya. Kusam sedikit ya kak ya. Terus nanti kalau misalkan ada pengelupasan yang halus-halus biasanya suka ada, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Jadi jangan dibusok-busok terlalu kenceng ya. Kalau dicemuka, diusap pelan aja. Terus jangan dulu pakai night cream kurang lebih 5 harian ya. Tonernya di skip dulu kalau misalkan ada perih, di skip aja dulu. Kalau ada krim iritasi atau moist boleh dipakai ya. Untuk sunscreen harus selalu dipakai ya. Parodi waktu Kumis di rumah sakit. Jadi kita parodiin aja kali ya. Respect buat Pak Leka dan teman-teman, respect banget ya, mengakui kekalahan dari Pak Leka. Gila jago banget Pak Leka, bisa bikin saya TKO. Saya enggak nyangka juga ya, dia tuh sini tuh. Aduh, hitam. Aduh, respect pokoknya buat pendukung Pak Leka, buat Pak Leka. Wah, jago banget Pak Leka. Kayaknya gua salah nantang, tapi respect banget. Kayaknya gua mau rematch. Tapi bohong pokoknya mau rematch ya, dengan perjuangan sangat tinggi, bercanda tapi menang. Ya gitu lah, saya minta maaf kepada pendukung-pendukung saya yang di IKN. IKN ada ngomong IKN yang di Bali, mohon maaf. Keluarga belum bisa maksimal ya, karena saya salah tantang. Ternyata Pak Leka jago ternyata ya. Respect pokoknya buat coach Pak Leka, Fahmi, teman-temannya juga, buat Jokowi, Prabowo, Subianto, Kaesang, Gibran. Respect saya. Pokoknya yang terbaik buat Pak Leka ya. Cuki. Cuki. Cama. Cuki. So, jadi kali ini kita udah dirawat ya. Dirawat. Kumis dong. Iya. Udah disuntik juga, terus di ini apa? Itulah pokoknya. Yaudah kita turun dulu yuk. Jadi pagi kita habis sesi timbang. Sesi timbang. Timbang apa, adik-adik? Timbang laundryan. Kali stroke aja. In. Gregor goblok. Oh iya itu udah, ayo. Ayo. Udah. Iya, mau minum dulu. Oke, jadi berapa nih? Nah ini untuk totalnya ya. Jadi 9.254.000 ya. Oke deh. Julan. Murah banget. Ini udah termasuk ini juga? Udah termasuk. Ada facial wash, ada toner. Iya. Ini ada day cream sama night cream. Oke deh. Oke. Biar aja dan biar aja. Julan, oke. Si Aul. Aul, di rumah di mana, Aul? Di mana? Riung. Oh, di Riung Bandung. Iya, Aul mau ikut pulang enggak katanya. Ini untuk produknya ya. Kasih ya, Aul. Nuhun.